Mas, 5.000 Mas. Boleh. Nah, 5.000. Ada yang masih baru goreng enggak? Ini baru goreng. Hah? Ini goreng. Oh, baru goreng. Oh iya udah. 5.000. Dadakan. 5.000. 500-an. Anget. Tahu lah semua ya. Lihat ini, beres. Dia pada ini saya bikin konten ada suara tahu bulat ya ini orangnya ada 500-an ini kan ini ntar masuk di tahu bulat tusuk aja ada kan ya? Tusukannya ada habis tusukannya oke okay. Okay, teman saya mau makan tahu bulat dia kayaknya masih kan nonton aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman, di kesempatan kali ini saya mau mukbang tahu bulat teman ya. Tadi di depan rumah ada jualan tahu bulat teman. Jadi bentuknya seperti ini ya teman. Tahu bulat, saya penasaran gimana rasanya. Jadi jajanan buat anak-anak sih sebenarnya. Tapi kayaknya penasaran saya mau makan tahu bulat ya teman ya. Nah, ini saya mau coba dulu ya teman ya. Gimana rasanya nih ya. Rasanya enak, gurih dan jadi di depan rumah tadi ada jualan tahu bulat, dia mangkal teman-teman. Ini saya penasaran, saya langsung beli karena setiap hari dia mangkal depan rumah teman. Setiap saya membuat bikin konten pasti ada suara tahu bulat ya ini. Jadi saya mau coba juga ini ya teman. Rasanya enak namanya. Gurih, mantap. Jadi buat teman-teman yang belum pernah rasain tahu bulat, nah teman-teman coba ya, coba beli tahu bulat, teman-teman coba rasa sendiri, pasti rasanya akan ketagihan teman, karena tahu bulat rasanya gurih banget teman, enak man. Cuma 500-an, nah, jadi buat jajanan anak-anak, jadi sebenarnya ya cocok sebenarnya, cocok banget ya buat anak-anak. Tapi juga penasaran ya, makanya saya beli tahu bulatnya. Nikmat banget, enak, mantap, mantul rasanya. Saya kalau ketagihan. Kalau dia makan lagi pasti saya beli lagi temannya. Sebenarnya saya sering beli tahu bulat temannya, tapi cuma sekedar apa ya, ada anak nih, anak saya beli, aku nyicipin doang ya, jadi belum benar-benar menikmati banget kan. Tapi sekarang nih harus benar-benar nikmatin banget teman. Jadi satu piring sampai habis temen, pasti habis temen, karena gurih temen, enak loh. Jadi tahunya ini kalau tahu-tahu yang biasa kalau digoreng dia masih ada empuk-empuk ya teman ya. Tapi kalau ini bedanya, tahu bulat itu setelah digoreng dia terasa ya, seperti ada kulitnya, agak apa ya, agak kenyal-kenyal gitu teman, agak kenyal dan juga dia agak keras dikit ya, tapi gurih gitu.
Ini enak banget. Enak, nikmat, gurih. Pokoknya yang teman-teman boleh coba ya. Boleh coba kalau ada yang jualan tahu bulat, teman-teman boleh jajanan anak-anak. Tapi ini rasanya sangat luar biasa teman. Nikmat, nikmat kan. Jadi tadi saya dihapus kudus sebenarnya karena emang rasanya enak nagihin teman. Nah ini untuk bumbunya teman ya, ini bumbunya ada bumbu macam-macam sebenarnya, semacam kayak balado ya. Ini bumbunya waktu udah racikan yang udah jadi ya. Pokoknya habis dulu, tidak ada sisa ya. Ini masih ada, tapi udah tidak tahan teman. Habis teman. Ini tadi bumbunya saya pakai balado yang pedas teman ya. Ada juga balado yang original yang tidak pedas ya, buat anak-anak biasanya. Nah, ini agak hidung saya agak penyepan teman, karena emang pedas ya. Oke teman, mukbang saya sudah selesai. Nah, ini sudah kosong ya teman. Jadi mudah-mudahan video kali ini bisa mengikut teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang menonton full durasi, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semuanya terhibur. Dan saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.